Duit bang. Bang. Tak duit bang. Ada duit. Bang. Aku tak siapa, aku tak demut ni aku dah. Duit bang. Bayar bank boleh online. Bang. Duit bang. Bang. RM2 bang. Apa ni? RM2 je. Abang masak saya, semua tu. Tapi tutup apa? Tutup ambil air kering petang. Dah rumah saya dekat. Bang. Duit bang. RM2 je. Kau mudah minta orang tu lah. RM2 je. Aku pun duit dalam bank tu lah. RM2 je bang. Boleh abang masak dulu? Oh. Dekat dengan TM tu. Ha. Rumah dari situ lah. Apa je tu. Kita pergi kedai tu lah. Kita dapat kedai pakai. Kita pakai laptop. Okey. Ni bang ada RM2 bang. RM2. Itulah dekat rumah. Saya pernah. RM2 bang. Tak kerja, tak kerja bang. Kasih bang. Kerja tau. Eh, kerja bang. Ya. Gila bang. Sini kita orang tak jam kau. Kau melanggar ke? Ayah bang. Saya minta RM2 je. Kau royal ke apa? Bukan bang, saya Melayu. Melayu IC. Tak ada IC bang. Janganlah bang. Ha? Janganlah. Aku nak IC. Kau ni orang tak ajar. Kau tak duduk depan boleh tak? Malu. Jangan bang. Aku nak nasihat kau sikit sini. Jangan. Ah, aku nak aku sikit sini. Saya minta RM2 je bang. Kau sini tengok. Tahu tak bahaya tengah jalan langgar kau mati pula ni. Terima kasih bang eh. Haa, tak apa. RM2 je bang. Bang. Saya buat. Okey, kita minta maaf bang. Kita orang ada buat channel YouTube, buat buat sosial media. Okay. Kalau ada orang minta sedekah ni, dia bagi ke tak? Eh, ni pasal video saya pulang dah. Okey ke? Ya. Kalau boleh tu, kalau jumpa macam ni, kita boleh nak tolong orang. Tapi kalau orang kata sehat macam ni, cubalah ikhtiar kerja kan. Tapi kita haruslah tolong orang. Sebab tak elok kan? Itu yang terbaiknya lah. Okay, terima kasih. Jadi, dia apa ni dia bagi dapatkan sihat lah untuk tapi kalau yang dah sihat-sihat macam tu, dia kena kerja lah. Kalau dia kena kerja. Tapi kalau cara saya salah tadi kan? Salah lah tu. Tak elok kan? Kurang-kurang kita bagi nasihat dia lah. Ya, betul. Tak kira lah dia orang apa bang. Terima kasih bang. Tapi kita bagi tu ikhlas lah. Tadi ada? Ada bagi dah kat bang. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okay, nanti abang ni pula. Berapa tadi? Tak isi. Okey. Tak, satu lagi. Oh, tak tahu. Tak isi. Ha? Tak isi. Ada. Okey, abang dia tak kenal. Sekejap, sekejap. Nak interview abang ni. Kena tahan, oi. Siapa tu? Siapa? Ha? Tak isi. Untuk syuting. Dia syuting. Okey, kunci kata aku lah. Okey, nampak.
Woi, sini. Woi, kenapa aku kena cek IC? Okey. Dekat sini kalau kabut dah ada orang niaga, ada ni, ada semua. So, tak sesuai lah. Ah, jadi tak sesuai tapi lah. Tapi reaksi abang tadi kita dah dapat. Okey. So kita ke tempat seterusnya. Let's go. Tapi yang berniaga ni apa cerita ni? Tak boleh interview dia sekali ke? Ha? Yang berniaga ni tak boleh interview sekali ke? Aduh. Okey, sekarang ni kita jadi tempat lain dah. Okey. Okey. Kamera on kan? Okey. Okey. Let's go. Okey, tadi ada masalah sikit tengah serabut dengan apa dengan ada pasal datanglah ini datang tu mula datang jadi serabut. Jadi sekarang ni bang, abang sebagai peniaga ni apa respon abang tengok ada orang minta duit ni? Dia respon abang. Respon saya dia satu lah. Dia kita orang pun berniaga kan. Eh. Kira macam kalau yang jenis malas nak berniaga tu, malas nak kerja tu cari kerja lah. Cari kerja lah. Jangan nak minta lah. Tapi kita pun sebagai orang kita berhati perut ke? Ah, ada juga nak bagi kat orang. Ada juga nak bagi kat orang. So apa reaksi bila tengok orang pukul? Saya mula-mula terkejutlah. Terkejutlah. Tengok dia pukul saya tu abang terkejutlah. Terkejutlah. Saya cakap macam, "Eish, betul ni kan?" Tapi tahu nak katakan pengajaran kepada orang lain pun boleh ke? Supaya orang lain pun tak jadi macam ni eh. Okey, di sini abang ni jual buah. Abang jual buah ni ada kedai ke atau macam mana? Ada kedai. Ada kedai? Ada kedai. Kedai abang kat mana bang? Bagi tahu dekat dia orang ni yang ada video ni. Ada warga Temeloh ke, warga Pahang ke yang nak cari buah-buah yang segar, pergi kat depan kubur Cina dekat depan Kelepot. Situ ada buah kedai kami. Dan nombor telefon banyak dia bagi bang. Bagi tu nombor telefon bang. Senang orang nak call. Ada leci, ada macam-macam jenis buah. Kalau kalian nak cari buah banyak lagi, boleh WhatsApp nombor 017-913-5684. COD ada tak bang? COD pun ada. Kawasan Temeloh. Cantik COD pun ada. Cantik bang. Orang keluar rumah, boleh COD. Semoga murah rezeki. Makan-makan tu belum kena masuk. Punya ni. Ni baju. Ni punya ibu. Okey, di sini nampaknya kalau ada kami datang tadi mengapa mengimbangkan terganggu. Kami minta maaf bang ya. Okey, tak apa. Dan rakaman ni boleh kami upload ke YouTube boleh. Okey.